mana kita duduk di dunia ni. Jadi kita kena, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan terkena dengan sakit, dengan daki-daki dunia ni. Dunia ni kotak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana disebut oleh ulama, ad-dunya aqallu minal qalili wa adhallu minal zalili. Dunia dia lebih sedikit dari perkara yang sedikit, dia lebih hina daripada perkara yang hina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dunia. Jadi bila mana kita duduk di dunia ni, kita kena tempuh benda-benda yang disebutkan dengan dani'ah. Dunia ni pasal apa nama dunia? Sebabnya ialah kerana dia ini kotor. Dani'ah. Kata ulama, ad-dunia asal perkataan daripada ad-dani'ah. Kotor. Dunia ni kotor. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu pendapat ulama. Yang kedua, kata ulama, ad-dunia daripada perkataan ad-dunu. Ad-dunu maknanya singkat. Dunia ni makna sat. Umur pun tak lama, sebentar saja duduk di dunia ni. Nikmat pun tak lama, semua nikmat sementara saja. Jadi maknanya itulah yang disebut dengan dunia. Yang pertama singkat, yang kedua kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di dunia ni kita kena redha lah, kita kena duduk ataupun melalui saat-saat kita terkotor demi keselamatan agama kita. Kereta kenderaan contohnya, kita basuh tak mana pun kotor juga. Maknanya sagi kita kena selut, kena lecah. Nanti kalau tak selut terlecah pun kita akan berdebu kereta kita. Tayar kita, kita wet bagi elok, hitam, sagi hilang juga. Hak-hak kilat, merelit hak kita, hak kita polis tu. Jadi dunia ni kita kena lalui saat-saat tu. Kita contohnya, soalan Rasulullah Muhammad. Ada ada orang yang tak berdosa? Tak ada. Mana dunia ni kita kena tempuh. Kita kena tempuh kotoran-kotoran dunia, soalan Rasulullah Muhammad, demi keselamatan agama kita. Dunia ni ada banyak pantang larang. Ada banyak larangan-larangan yang Tuhan tak bagi kita buat. Tapi adakah kita selamat daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada unsur-unsur dosa tu? Tak. Tak selamat. Mata kita, telinga kita, segala-galanya akan terlibat dengan dosa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, oleh kerana dunia ni situasinya macam tu, liyaradau, mereka hendaklah meredai. Terimalah dunia macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terimalah dunia ni. Terimalah dunia seperti ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang tanya, boleh tak nak pi ke satu dunia yang tak ada dosa? Tak ada. Kalau ada dunia, di dunia ni satu tempat yang tak dosa nak pi, tapi tak ada. Semua tempat kita akan terlibat juga dengan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.